Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hari ini, pada kesempatan hari ini, berkumpul setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, dan hari ini insyaallah dilanjutkan dengan taklim, dengan mempelajari ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita semuanya. Tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak lupa senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk untuk seluruh umat, tidak hanya umat Islam, namun pada hakikatnya seluruh umat manusia harusnya mengikuti petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan coba terkait dengan materi yang hari ini menjadi perbincangan ramai di media, dan kita sebagai umat muslim mau enggak mau terlibat dan terbawa dengan isu ini, karena pada hakikatnya ini adalah isu yang berkaitan dengan Islam. Jadi kita sebagai orang Islam mau enggak mau harus menyatakan sikap. Isu berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai orang-orang umat Rasulullah, maka kita mau enggak mau harus ikut menyuarakan ini ya. Jadi kemarin ya kita mendapatkan kabar ya, dan ini sangat mengejutkannya itu dari Menteri Agama yang menaungi semua agama dan terutama agama Islam, yang mengatakan bahwa suara azan ini harus dikecilkan volumenya di masjid-masjid, musola-musola itu harus dikecilkan karena dianggap mengganggu umat yang lainnya. Bahkan dikiaskan, dianalogikan gitu ya. Nah, itu seperti gonggongan anjing. Gitu ya. Tentu kalau seperti itu harusnya tadi nih ya. Harusnya tadi di asuh ada harusnya kecil ya suara azannya ya. Tapi tidak seperti itu ya. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan, justru makin lantang diperdengarkan oleh umat Islam. Karena memang ini hari hakikatnya adalah
syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikatnya, kita melihat nanti ya. Coba lihat keagungan azan. Ketika azan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika azan ya, bab ya, dalam bab pembahasan fikih itu ada bab shalah ya, terkait dengan masalah salat. Ya, ketika kita menjalankan salat, maka salah satunya yang disyariatkan adalah mengumandangkan azan. Ya. Dan itu contohkan adalah Bilal bin Rabah ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Kemudian Bilal naik ke atas, karena Bilal dipilih ini dianggap suaranya paling lantang dan suaranya paling merdu. Ya, sehingga dipilih. Dan Bilal naik ya ke menara tersebut agar kemudian suaranya terdengar, bisa didengar oleh umat manusia, dan umat manusia segera kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Maka semakin nyaring suara lafaz azan terdengar dari satu penjuru ke penjuru yang lainnya, maka pada hakikatnya semakin baik, karena akan semakin banyak didengar oleh orang atau umat Islam untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka analogi untuk mengecilkan suara itu pada hakikatnya menginginkan agar sedikit yang datang ke masjid. Nah, ini yang harus dipahami ya. Lalu data, kita bermain dengan data keagungan azan. Umat manusia hari ini jumlahnya 1,91 miliar umat muslim ya. Dan agama Islam ini adalah agama terbesar kedua setelah Kristen dengan 2,65 miliar, maka umat Islam seluruh dunia itu 1,91 miliar ya. Maknanya azan yang hari ini diperdengarkan di Masjid As-Suhada, masjid-masjid yang lainnya seluruh dunia itu memanggil 1,9 miliar umat manusia untuk tunduk, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu panggilan yang agung, panggilan yang besar. Itu mengalahkan ritual ibadah haji. Ibadah haji sendiri hanya 2,5 juta jiwa yang berkumpul ya. Berkumpul di Mekah ya, untuk melaksanakan ibadah haji itu tiap tahunnya itu hanya 2,5 juta jiwa. Hanya 2,5 juta jiwa. Itu ibadah agung syariat Allah Subhanahu wa taala. Min arkanil Islam yang kelima, dari rukun Islam yang kelima, ibadah haji itu hanya sanggup memanggil 2,5 juta jiwa untuk datang ke Mekah dengan terbatasnya tempat tersebut ya. Itu hanya 2,5 juta. Ini data 2019 Pak ya. Data 2019 ketika corona belum menghalangi ibadah haji. Karena di 2020 sudah tidak boleh ya melaksanakan ibadah haji. Jadi keagungan azan itu, ketika azan dikumandangkan tersebut, maka pada hakikatnya memanggil umat Islam minimalnya 1,9 miliar untuk kemudian segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo kita salat, ayo kita salat. Terus kemudian ya, pada hakikatnya kemudian memanggil 230 juta jiwa umat Islam di Indonesia. Kalau tadi seluruh dunianya 1,9 miliar, maka kemudian di Indonesianya itu sekitar 230 juta jiwa. Dan azan ini diserukan oleh 3,6 juta masjid musola di seluruh dunia. Jadi kalimat yang agung ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oh, itu dia memanggil
dan itu bergema di 3,6 juta masjid di seluruh dunia. Ya. Ya, dan azan itu di Indonesia itu sekitar 598.291 dikumandangkan oleh masjid dan musola di seluruh Indonesia. Maknanya kalimat ini agung diperdengarkan di seluruh masjid. Kalimat ini agung diperdengarkan di seluruh dunia, yang kemudian memanggil umat Islam ketika mendengar azan tersebut untuk kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali bersegera untuk menyeru atau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kemudian hari ini berusaha dibatasi, ya. Dan itu baik. Dan itu berusaha kemudian hari ini dikecilkan. Ya. Mari kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tadi sudah melihat bagaimana keagungan azan. Ya, bahkan hari ini azan itu tidak hanya dinikmati oleh umat Islam. Ya. Azan ini dinikmati oleh umat yang lainnya yang beragama lain, yang kemudian mereka ingin bangun pagi, maka mereka hakikatnya tidak perlu, ya, membunyikan alarm jam, itu tidak perlu. Ketika mereka mendengar azan subuh, oh udah pagi nih, gitu ya, sudah pagi, mereka terbangunkan. Jadi alasan bahwa azan ini mengganggu umat lain itu alasan yang dibuat-buat, Pak ya. Alasan yang dibuat-buat, karena saya itu bertetangga dengan orang-orang Kristen, tidak pernah mendengar ada orang Kristen yang kemudian protes, Pak Ustadz azannya dikecilin, nggak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang protes. Sepanjang saya hidup tidak pernah protes, padahal saya hidup itu kemudian perumahan itu senantiasa adalah orang Kristennya itu. Tidak pernah protes, tidak pernah. Ya. Yang protes itu dulu masa penjajahan Belanda. Belanda itu protes. Ya. Belanda itu protes agar azan itu dikecilkan sama seperti hari ini. Ya. Nah, kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat betapa azan itu adalah panggilan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat fungsi azan itu untuk apa sih, Pak? Ya. Maka kita lihat yang pertama bahwa azan itu adalah memanggil umat Islam agar mereka cinta terhadap salat, agar mereka segera untuk melaksanakan salat. Jadi azan yang pertama itu adalah memanggil kita untuk sholat. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah mengingatkan kita agar tidak cinta terhadap dunia. Di tengah-tengah kita sedang mencari nafkah, di tengah-tengah kita sedang mencari nafkah, sibuk dengan aktivitas dunia, dari pagi jualan, dari pagi kerja, maka di sela-selanya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih jeda. Kasih jeda agar umat manusia tidak terperdaya dengan kehidupan dunia. Coba bayangkan kalau tidak ada sholat, oh manusia bisa kerja dari pagi sampai malam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai manusia, aktivitas kalian itu bukan aktivitas dunia saja, tapi ada yang harus kalian persiapkan untuk aktivitas akhirat kalian. Maka kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan itu. Ya. Diingatkan, ya. Ketika misalkan lagi sibuk-sibuk bekerjaan di kantor, kemudian terdengar azan, oh masyaallah gitu ya, dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, maka mengagungkan semuanya. Ya. Jadi kalau kita misalkan kemudian ya mendengar azan suek saja dan tidak bersegera di masjid, jangan-jangan hati kita sudah tertaut dengan perkara dunia. Ya. Bapak-bapak semuanya, gimana ketika azan langsung ke masjid, Pak? Ya. Kalau misalkan belum langsung ke masjid, hati-hati. Ya. Ketika sedang dagang, kemudian mendengar azan tidak langsung ke masjid, hati-hati. Ya, jangan-jangan hatinya sudah mencintai, sedikit condong terhadap
kehidupan dunia. Lagi kerja, oh nanggung nih, gitu ya, nanggung nih, belum selesai kerjaannya. Ketika azan, hati-hati, ya, hati-hati, jangan-jangan hatinya sudah tertaut dengan dunia, duniawi, ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi azan adalah seruan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azan ini fungsinya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang pertama disampaikan ketika azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar, lebih agung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendengar azan, maka hakikatnya kita tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan kecil, harta kecil, kedudukan, pangkat kecil, semuanya. Yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya ketika lantunan-lantunan azan itu diperdengarkan, kita ini agar tahu bahwa kita ini makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang besar, yang maha agung, yang maha besar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita ini kecil. Mau kita yang menjadi pengurus RT, RW sampai presiden, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi sangat aneh kalau misalkan ada larangan ya untuk ya mengagungkan Allah, tapi kalimat yang agung itu minta diperkecil, gitu ya, aneh ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi azan adalah mengingatkan kita terkait dengan urgensi daripada tauhid, ya. Bagaimana dalam kalimat-kalimat azan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan terkait dengan kalimat-kalimat tauhid, kesaksian kita sebagai seorang muslim, ya. Setelah kita mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka berikutnya asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, menjadi saksi bahwa tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang pantas disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas diminta pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas diminta rizkinya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya seperti itu. Kalimat tauhid, la ya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini bukan kalimat yang main-main, Pak. Ya. Kalimat yang pada hakikatnya menjadi landasan kita dalam beragama, akidah, tauhid. Ya. Dan yang kedua adalah nilai tauhid, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah Muhammad itu Rasul Allah, yang syariatnya wajib diikuti, yang ajarannya wajib diikuti, yang semua yang dikatakan oleh Muhammad, dilakukan oleh Muhammad, ditetapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha mengikutinya dengan semaksimal mungkin. Kita berusaha mengikutinya dengan semaksimal mungkin. Hari ini bulan Sya'ban, ya, mendekati Ramadan, bulan yang agung, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba mempersiapkan untuk kita menyambut bulan yang agung tersebut. Ya. Maka semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita berusaha mengikutinya, dan ketika kita menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai abdun wa rasul, sebagai hamba dan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jasadiyah, sifat-sifat insaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh tidur,
Rasulullah SAW butuh menikahi perempuan sama seperti kita semuanya. Tapi sebagai Rasul, dia diberikan keutamaan di atas kita semuanya. Kita mengikuti syariat Rasulullah SAW, Muhammad mengajarkan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Jadi pada hakikatnya hari ini, ya, pada hakikatnya azan itu mengajarkan kita terkait dengan bagaimana kita terpanggil ketika kalimat azan itu untuk melaksanakan salat, mengingatkan kita agar tidak cinta terhadap kehidupan dunia. Dunia itu hilang. Dunia itu hanya sekejap saja. Sekejap saja, Pak. Bapak-bapak, kalau saya tanya dunia dan akhirat, kira-kira yakin mana, Pak? Yakin dunia atau yakin akhirat, Pak? Kira-kira yang mana, Pak? Ya. Akhirat dengan segala keutamaannya, dengan segala kelebihannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Namun terkadang kita tidak meyakininya, tapi terkait dengan perkara dunia kita justru habis-habisan meyakininya dan mempraktikkannya. Padahal dunia itu mata, ya, kenikmatan yang menipu, ya, kenikmatan yang sebentar saja. Hari ini kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun langsung meninggal. Tapi kemudian kenikmatan hidup di akhirat yang nanti kita akan dapatkan. Maka pada hakikatnya dunia ini adalah sebagai bekal kita untuk menuju akhirat. Dan azan itu seruan untuk mengagungkan Allah. Azan itu untuk mengingatkan urgensi tauhid agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan agar kita menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azan itu mengingatkan manusia untuk berlomba mencapai kemenangan dengan kalimat hayya 'alal shalah, ya. Jadi kita diingatkan untuk berlomba-lomba untuk mencapai kemenangan, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat nanti. Tapi ayat ini atau lafaz azan ini, hayya 'alal shalah itu tidak akan tercapai jika di atas kalimat-kalimat di atasnya yang tadi ini, ya, hayya 'alal shalah, ya, hayya 'alal falah, mana kita mencapai kemenangan, maka itu tidak akan tercapai kalau kalimat-kalimat di atasnya tidak terpenuhi oleh umat Islam. Di kehidupan dunia tidak akan tercapai, terlebih di kehidupan akhirat, kalau kalimat di atasnya tidak dilakukan. Ya. Hayyal falah, kemenangan di dunia akan tercapai atau tidak? Tidak akan, kalau misalkan kalimat di atasnya tidak dipraktikkan oleh umat Islam. Ya. Hari ini kita ingin diberikan kemenangan di dunia, maka yang pertama yang harus dilakukan, murnikan nilai tauhid kita. Murnikan nilai akidah kita, ya, dengan dua kalimat syahadat yang kita usapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Murnikan, ya, murnikan tauhid kita dengan memperbaiki kalimat syahadatain yang sudah kita ucapkan, maka perbaiki. Ya. Terus kemudian selain itu juga, maka kemenangan di dunia itu akan tercapai ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Apa filosofi sholat itu, Pak? Filosofi sholat, kalau kita lihat sholat itu ibadah, betul. Lalu bagaimana filosofinya ketika kita melaksanakan sholat itu? Filosofinya ketika kita melaksanakan sholat, kita tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah. Filosofinya yang pertama itu adalah itu, ya. Kita disuruh ruku, kita disuruh sujud, ya. Seperti itu filosofinya, bahwa kemenangan itu selain kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua kemenangan itu diberikan ketika kita tunduk dan patuh kepada Allah. Semakin tunduk, semakin patuh, maka kemenangan itu akan dicapai.
Ya. Tapi kalau kemudian kita tidak tunduk dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala melakukan maksiat, maka kemenangan itu tidak akan tercapai. Dan yang terakhir, filosofi terkait dengan salat itu, bahwa salat itu dilakukan secara berjamaah. Ya. Salat itu dilakukan secara berjamaah kaum muslimin, tidak munfaridan, tidak sendiri. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berjamaah, agar bersatu dalam satu kekuatan, baru kemenangan itu akan diperoleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, dan jangan kalian ya, dan jangan kalian berpecah belah gitu ya. Jadi kita bisa mencapai kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat kalau kita kemudian melaksanakan filosofi dari ajaran azan ini. Ya. Jadi kita hari ini ya, tuntutan kita melaksanakan perintah salat, kemudian mentauhidkan ya Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mewujudkan kalimat syahadat yang benar ya, dan kemudian mewujudkan kalimat syahadat yang benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita melaksanakan salat sebagai menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah dan sarana untuk menyatukan kekuatan umat. Ya. Sebelum ke sini kita lihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fusilat ayat ke-33. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang muazin, seorang azan itu kedudukannya sama seperti dai maupun yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Fusilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amilus solihat wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya? Siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ya, wa man ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah ya, melainkan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang lebih baik ya perkataannya hari ini ya, maka selain dari para dai, maka muazin termasuk orang-orang yang baik, karena dia menyeru kepada kalimat Allah. Dia menyeru kepada perkataan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan para muazin ini dengan kalimat-kalimat bahwa dia adalah orang-orang yang terbaik karena dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan kemudian menjadi saksi bahwa dirinya adalah seorang muslim. Ya. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita melihat ya, di masjid ini kan kelihatannya fungsi muazin itu kelihatannya tidak ya, tidak begitu strategis kelihatannya ya. Biasa saja. Padahal kedudukan muazin di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini agung. Orang yang memperdengarkan azan itu agung, sangat agung. Bahkan Bilal bin Rabah itu, orang yang pertama kali melantunkan azan itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terompahnya ya, sendalnya itu Pak sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena amalan untuk melantunkan azan ya. Karena amalan untuk melantunkan azan, maka kemudian terompahnya sendalnya itu sudah mendahulunya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selain itu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis menyebutkan terkait dengan keutamaan para muazin, orang-orang yang melantunkan azan tersebut
ya. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, man addana lis-salati sab'a sinina. Ya, kemudian dikatakan di sini muhtasiban, ya, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang mengumandangkan azan muazin tersebut untuk sholat selama 7 tahun karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharapkan gaji, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya terbebas dari api neraka. Jadi Pak ya, jadi kalau misalkan ada muazin di semua masjid, ada mungkin yang dapat gaji, anggaplah sebagai bonus gitu ya. Tapi ketika dia muazin tersebut dan kemudian dia niatkan untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memanggil orang-orang salat, maka selama 7 tahun dia mengumandangkan azan, maka kataballah, maka dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbebas dari api neraka. Mau Pak? Ya berlomba-lomba ya. Kalau belum tahu fadilahnya, keutamaannya, ya maka kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi nanti ketika sudah tahu keutamaannya, wah, berlomba-lomba untuk menjadi muazin. Dalam hadis yang lain yang kedua ya, qala sallallahu alaihi wasallam, man addana, ya, man addana sintaini, sintai asrata sanatan, kemudian wajabat lahu jannah. Ya, barang siapa yang mengumandangkan azan selama, dikatakan di sini asrata sana, selama 10 tahun. Oh, di sini 12 tahun ya. Adana sitain asrata sana, selama 12 tahun, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dan mengumandangkan azannya itu karena ridha, ya, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka wajib, yang dikatakan di sini wajabat lahu jannah. Maka wajib dirinya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adana khamsa salawat, kemudian imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ah, ini kalimatnya sama seperti kalimat ketika kita bulan Ramadan, ya, dikatakan man soma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dalam hadis yang lain, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan kemudian karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan karena karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Nah, dalam hadis ini juga sama disebutkan, man addana khamsa salawat, barang siapa azan untuk salat 5 waktu imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya, ya, dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan, ya, keutamaan menjadi seorang muazin. Kemudian hadis yang terakhir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu yasimuhumullahu ta'ala min adabil kubri, ada 3 orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, ya. Yang pertama adalah syahidu, orang-orang yang mati syahid itu dijaga dari azab kubur. Ya, kemudian yang kedua adalah muadzinu, ya, yang kedua adalah para muazin, dan kemudian yang terakhir adalah mutawaffa yaumal jum'ah walaila jum'ah. Yang ketiga adalah orang yang meninggal pada hari Jumat
atau dia meninggal pada malam Jumat. Ya. Jadi ada orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, siapa? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah muazin. Ya, muazin. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang wafat pada hari Jumat atau Lailal Jum'ah atau malam Jumat. Nah, ini diantara keutamaan muazin, ya. Diantara keutamaan muazin, ya. Banyak hadis yang meriwayatkan keutamaan para muazin. Maka sudah seharusnya kemudian kita, kalau memang, ya, di awal waktu kita bisa menjadi muazin sholat, maka insya Allah akan baik. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu manfaat azan itu apa? Yang pertama, azan itu mengusir setan, Pak. Ya. Azan itu mengusir setan sebagaimana ini, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-salati adbara as-syaitan wa lahu durat hatta la yasma'a ta'dina." Apabila salat, azan salat dikumandangkan, maka setan itu lari terkentut-kentut, ya. Setan itu lari terbirit-birit agar dia tidak mendengar suara azan. Ya, jadi azan itu bisa mengusir setan, Pak. Azan itu bisa mengusir setan. Maka ketika misalkan setan ini sedang mengganggu manusia di waktu subuh sampai zuhur, maka dia akan terhenti ketika mendengar azan. Dia akan menjauh dari manusia ketika mendengar azan. Ya, dengan bahasa hadis Rasulullah SAW ini, dia akan lari terkentut-kentut ketika azan itu diperdengarkan. Maka harusnya semakin kencang azan berarti semakin Abdul, gitu kan? Semakin kencang azan maka seharusnya semakin baik, biar setannya kabur semuanya, gitu, Pak, ya. Seperti itu. Ya. Maka pada hakikatnya orang yang tidak suka azan itu berarti, gitu ya. Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Apabila azan sholat dikumandangkan, maka setan itu akan lari sambil terkentut-kentut agar dia tidak mendengar azan. Maka lihat bapak-bapak, ya, di sebagian komunitas kaum muslimin, terutama Nahdiyin ini, kan, maka untuk mengusir setan dari bayi yang baru lahir, maka apa, Pak? Dikumandangkan azan, ya kan? Di telinga kanannya azan, di telinga kirinya iqamah, gitu ya. Itu akan mengusir syaitan dari bayi yang baru dilahirkan. Itu fungsi azan, ya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua azan itu adalah memperoleh pahala yang besar. Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara undian di atas mereka, maka niscaya mereka akan mengundinya. Ya. Jadi kalau kaum muslimin tahu bahwa azan dan shaf pertama itu utama, ya, maka dia akan berlomba-lomba untuk azan dan kemudian untuk mengisi shaf pertama. Bahkan kalau harus dengan mengundi pun, maka dia akan undi seperti itu. Ya, maka hari ini kalau kita lihat, ya, joki-joki, ya, joki shaf pertama itu berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini, joki-joki untuk calo-calo saf pertama itu ada, ya. Kalau yang pernah ke Mekah, ya, di Mekah, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu ada jokinya itu. Sekarang ini, ya, ketika melihat hadis ini, ada yang kemudian hari ini mau menjadi joki, dia duduk dulu di situ, ya, terus kemudian ada orang yang datang, dia bayar. Ya, tentu Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti itu. Hadisnya bukan seperti itu yang diinginkan, tapi shaf pertama yang dimaksud adalah pengorbanan dirinya untuk berusaha datang di awal waktu. Ya. Jadi bukan untuk dengan cara joki tersebut. Kemudian muazin tadi, ya, dikatakan bahwa muazin itu diampuni dosanya, ya,
Tuhanmu takjub kepada orang penggembala domba di puncak bukit, dia mengumandangkan azan untuk salat, lalu dia salat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lihatlah hambaku, dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk salat. Dia takut terhadapku, aku telah mengampuni dosa hambaku tersebut dan memasukkannya ke dalam surga." Menguatkan hadis tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jembatan masuk surga. Jadi azan itu adalah jembatan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bila berdiri mengumandangkan azan, ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, maka niscaya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Yakin. Asyhadu an la ilaha illallah. Yakin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin. Hayya 'alas shalah. Yakin. Hayya 'alal falah. Itu ya. Yakin. La Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yakin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keagungan azan tersebut. Ya. Jadi terkadang kita tidak tahu terkait dengan azan ini, ya. Sehingga saya sangat keberatan kalau kemudian, ya, terkait dengan azan ini dibatasi, ya, diperkecil. Karena ada sejarahnya, Pak, sejarah terkait dengan azan ini. Azan ini bagian daripada syiar, ya, Pak, ya. Syiar agama Allah Subhanahu wa taala, syiar agama Islam, azan itu. Ya. Dan syiar itu yang tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam. Dulu sejarahnya mencatatkan ketika Turki di bawah, ya, di bawah pemerintahan, ya, seorang yang sekuler, kemudian azan itu dirubah, Pak. Ya. Dirubah dari bahasa Arab ke bahasa Turki, ya, ke bahasanya. Jadi enggak ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu, ya. Kalau di Indonesia bisa jadi, kalau hari ini kita diam, ikhlas, ridho, terus kemudian azan itu diperkecil, bisa jadi besok enggak usah lah, enggak usah azan saja. Bisa jadi besok diganti dengan bahasa tiap-tiap daerah berdasarkan semuanya. Jadi nanti azan itu berdasarkan daerah-daerahnya. Ya. Kalau orang Sunda, Allah nu agung, Allah nu agung, gitu ya. Kan nggak lucu gitu ya, masya Allah. Ya. Gitu ya. Dan ini adalah upaya, Pak, upaya orang-orang kafir untuk melemahkan Islam. Jadi hari ini orang kafir itu caranya siarnya, siarnya jauhkan dari umat Islam. Hari ini hati-hati nanti ya, ketika misalkan azan dilarang, nanti nih sebentar lagi Ramadan takbiran dilarang, nah itu tanda-tandanya bahwa siar-siar Islam itu berusaha dilarang, ya. Malam takbiran nggak ada gitu ya, hati-hati, karena itu salah satu orang-orang kafir untuk, ya, untuk menjauhkan orang Islam daripada agamanya, jauhkan mereka dari siar-siar. Yang kedua, caranya adalah jauhkan mereka dari agamanya, dari ajaran Islamnya. Jauhkan. Mana tahun 90-an, 2000, itu saya ingat betul itu. Kemudian orang-orang, dan sekarang masih terjadi, Pak. Orang-orang kafir itu memasukkan Islam dengan virus namanya pluralisme agama. Sekularisme agama. Kemudian liberalisme agama. Dan hari ini terjadi, Pak. Mungkin bapak-bapak di handphone menerima, ya. Menerima berita terkait dengan seorang muslimah menggunakan jilbab tapi nikahnya di gereja. Ya, di gereja. Nah, ini adalah pluralisme beragama. Jadi menganggap bahwa agama itu sama antara yang satu dengan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridai
ya, yang kemudian mendapatkan keridhaan Allah itu hanya Islam, selebihnya batil, selebihnya kufur. Gitu ya. Nah ini maka jauhkan umat Islam dari ajarannya. Yang ketiga langkahnya, selain siarnya dijauhkan, ajarannya dijauhkan, yang ketiga adalah ulamanya dijauhkan. Ya. Ulamanya yang dijauhkan. Ulama-ulama yang sikoh dijauhkan, diperburuk citranya. Kalau bisa ditahan saja. Ulama-ulama yang bisa dibeli, beli dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan komisaris dan yang lain-lainnya. Ya. Dijauhkan umat ini dari ulamanya. Yang keempat langkahnya adalah dijauhkan umat Islam ini dari kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang amanah. Kalau bisa munculkan pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang tidak baik, pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, munculkan semuanya. Biar pemimpin-pemimpin yang baik enggak muncul. Ya, munculkan. Kalau bisa kasih 3 periode. Gitu ya. Nah, ini kan wacana, gitu ya. Tapi bisa jadi terjadi kalau umat Islam cicing wae, gitu ya, Pak ya. Kalau umat Islam cicing wae, maka bisa terjadi. Yang terakhir yang berusaha dipukul atau dijauhkan dari umat Islam adalah terkait dengan lembaga umat Islam. Hari ini maka citra buruk terkait dengan lembaga dan simbol-simbol agama Islam hari ini berusaha disampaikan oleh orang-orang kafir. Baru terjadi kemarin ada kriteria Ustadz radikal. Oh, ya kan? Ustadz radikal, tapi nggak pernah ada itu pendeta radikal, nggak pernah ada, ya kan? Tidak pernah ada. Ya. Terus kemudian apalagi, ya? Pemeluk atau pemuka agama lain, misalkan pendeta biksu radikal, belum ada itu, belum keluar. Tapi kenapa hari ini justru keluarnya itu Ustadz radikal, di luar kita setuju atau tidak dengan nama-nama, misalkan yang keluar, ya, misalkan cirinya anti Pancasila, gitu ya, atau kemudian pro terkait dengan khilafah, cirinya Ustadz radikal itu, ya, di luar sepakat atau tidaknya itu adalah pembunuhan terkait dengan simbol Islam. Kemarin misalkan ada anggota majelis fatwa yang ditangkap oleh Densus 88, kemudian dikatakan terlibat dengan aksi terorisme, hari ini persidangannya nggak pernah muncul. Jadi kita nggak tahu yang ditangkap itu bersalah atau tidak, nggak pernah tahu. Tapi wacananya kemudian setelah penangkapan anggota majelis fatwa MUI pusat tersebut, wacananya MUI dibubarkan. Itu kan jadi simbol Islam, hendak dibunuh. Ya. Yang kemarin terakhir 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Ini kan kembali yang dipukul itu adalah lembaga Islam. Ya. Padahal pondok itu kita tahu menciptakan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau pondok sudah dicitrakan sebagai radikal? Kalau misalkan di antara pondok-pondok tersebut kemudian ada yang menjadi misalkan melakukan tindakan-tindakan teror, tidak bisa kita napikan bahwa pondok itu adalah pondok teroris, nggak bisa, ya. Dan ini nggak boleh. 1-2 orang misalkan di asuhada di sini kemudian ada yang terlibat aksi terorisme, ya, naudzubillah, ya, terus kemudian dikatakan masjid asuhada sebagai masjid teroris, nggak bisa seperti itu. Padahal mungkin hanya sholat saja di sini, gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Maka ini yang harus kita pahami, bahwa hari ini, ya, salah satunya adalah terkait dengan pelarangan azan tersebut, memperkecil suara azan itu. Ini adalah teknik atau trik dari orang-orang kafir untuk menjauhkan umat Islam ini dari siar-siar agamanya. Dan kita nggak boleh ikut-ikutan itu, ya. Apapun yang terkait dengan ajaran kita, ya, yang kemudian kita dibatasi, enggak boleh. Karena dalam pasal 29 itu ayat 2 itu, kita ini dijamin undang-undang, Pak, untuk melaksanakan peribadatan berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Azan itu keyakinan kita, ya. Dan sebelum Indonesia merdeka, azan itu sudah keras di Indonesia itu. Lalu kenapa dibatasi suara azan itu?
Nah baik itu, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.